baru konsultasi, jadi memang harus ada beberapa yang ibu-ibu psikolognya harus ngobrol dulu sama Syafilnya. Yang besar itu udah mulai masuk sekolah playbook gitu ya, jadi ya udah ada rutinitasnya sekolah, ngaji, gitu aja terus. Oh iya, sempat kita sebenarnya konsultasi sama sekolah bukan karena ada something juga ya, tapi kan memang kita biar tahu bakat anak itu ke arah mana, daripada kita memaksakan menghendaknya kita jadi anak yang tantrum, jadi anak yang gak suka, jadi lebih bagus ya kita tahu bakat anak itu mana. Atau mungkin baru konsultasi, jadi memang harus ada beberapa yang ibu-ibu psikolognya harus ngobrol dulu sama Syafilnya untuk beberapa kali, nggak bisa sekali, namanya anak baru kenal nggak bisa langsung terbuka gitu. Jadi apalagi Syafil ngomongnya juga belum terlalu lancar kan, jadi memang benar-benar butuh pertempatan. Iya, karena kan udah 2 tahun setengah sih, mau 3 tahun. Jadi kayak TKA ya jatuhnya kalau zaman dulu ya, playgroup gitu. Jadi ya udah emang harus gitu. Daripada dia cuma di rumah enggak ngapa-ngapain, jadinya perkembangan dia kurang, kita ketemu orang jadi takut gitu kan. Kalau di sana kan ada kegiatan, terus belajar apa? Belajar ekisi, belajar berkomunikasi juga sama teman-teman sekitarnya. Ada perubahan enggak setelah sekolah? Ada, pastinya ada. Jadi banyak kosakata yang dikeluarkan, terus lebih tahu jadwal, lebih fokus. Kalau dulu fokusnya susah, sekarang lebih fokus tahu soalnya abis ini apa, ini apa, ini apa, jadi lebih teratur kok.